Trek kedua itu kita ambil jalur Cemurutilu atau Cemurutigo katanya kata orang sini. Dan trek Cemurutilu ini kalau menurut saya es krim ya. Es krim itu karena mesti hati-hati. Kiri kita dan kanan itu memang tebing, bisa dilihat aja di belakang saya sebelah situ. Nah, kita perusahaan lewat dari situ ya. Itu memang memang tebing banget dan gimana ya, kalau Cemurutilu menurut saya itu jalurnya itu udah muik itu ngerol naik lagi gitu, kita dorong dulu lalu kayak gitu lagi, baru sampai sini istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi di trip Cemurutilu ini ya, masih golong dalam rangka golong trip to Bromo ya. Dan kalau suka boleh like, kalau tidak suka boleh dislike, kalau memang kurang pas silahkan komentar dan suka-suka and see you again. Nah, di belakang aja pelan ya. Oke, trek yang kedua Cemurutilu. Cemurutilu. Oke, ini kiri kanannya asli tebing. Saya sarankan pemain di sini mesti hati-hati. Bukan main ini kiri kanan tebingnya. Awas. Wih, gembul loh. Kita lanjut again. Thank you.
debu sepanjang jalur. Bertayamum di sini. Terketinggal oi. Wow, jero oi. Lah. Oke. Section tebing kiri kanan. Mengerikan. Jalurnya penuh konsentrasi, mengapa? Hati-hati, Pak. Punten. Permisi. Permisi, Bu. Uy, awas tebal, oi. Hati-hati dah. Preset.
Enak pak, enaknya apa? Emang? Yo, santai weh. Yuk, awas kiri, hati-hati. Kadang ngerel sih kena ya, kelihatan tapaknya. Wah, eh. Bertayamum gila ya, mah, eh. Kabut ya dah. Kabut. Ngeri sok duluan mas. Kelihatan. Ayo, ayo. Hah? Tangkul orang dah. Sok. Thank you.
Isi. Jalan Makadam. Pak Adam. Oh, yeah. Keduanya yang Cemoro Tilu itu kesannya saya sampaikan tadi di awal opening itu awal saya ralat dulu. Karena memang di awal itu kurang dapat ya, naik turun karena kayak gitu. Siap guys. Ya ini ganggu. Saru aman tadi, saru aman tadi. Sama, ayo lanjut. Tapi setelah di konten, guys. Di interval pertama mungkin ya yang Cemoro 3 itu. Itu harus saya akui memang treknya bagus dan hampir semua itu dapat turunan enak dan ya mungkin yang kurang minusnya itu menurut saya itu ya kabutnya, bukan kabut yang dari atas tapi kabut pasir itu yang mengganggu dan itu perlu hati-hati. So saya sarankan kalau mau lewat Cemoro 3 ngejalur itu mesti diperhatikan kiri dan kanan, sekali lagi kiri dan kanan, dan memang itu memang tebing, itu parah-parah tebingnya. Tapi kalau Anda seorang mountain biker, Cemoro Tilu itu wajib Anda coba. Tadi di awal saya itu sebenarnya di yang trek pertama New Zealand sudah janji ya mau menyampaikan berapa sih kisaran budget yang harus disiapkan kalau trip dari Bandung itu sampai ke Bromo. Dan Anda kurang lebih pertama tuh tiket ya, tiket itu untuk pulang pergi itu Anda harus spend kurang lebih 1.200.000 lah. Itu perginya bisa macam-macam ya, nanti bisa di searching sendiri. Cuma untuk kereta Anda harus spend segitu. Nanti untuk dolaknya, untuk dolak bawa sepeda, karena kita pakai dolak, itu dolak Anda harus spend 3.500.000 untuk 5 hari ya, untuk 5 hari. Dan makan di sini sekali makan mungkin kita bisa pesen liwet itu 300 dan hotel. Eh hotel seberapa euy? Tadi hotel sewa 1 juta 2 kamar. 1 juta dan untuk nginepnya kita itu 1 juta untuk 2 kamar dan 9 rider. Nanti kita totalkan ya. Nanti saya edit lah pokoknya di sini, Jo. Oke. 1 juta 1 kamar satu orang. 1 juta kamar 2 pokoknya kalau seorang mountain biker wajib coba ya Cemoro Tilu. Dan nanti besok kita mau ngetek lagi jalurnya, jalur adventure. Jadi itu saja, kalau suka boleh like dan kalau tidak suka boleh dislike. Kalau memang kurang pas Anda silakan boleh komentar suka-suka dan see you again. So hola atu oi, hola. Thank you.